Program Merdeka Belajar yang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Republik Indonesia dinilai oleh anggota DPRD Kota Jambi masih perlu dilakukan tahapan sosialisasi. Hal ini agar para guru-guru dapat lebih memahami mengenai Merdeka Belajar ini. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi menilai program Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek RI masih perlu dilakukan sosialisasi lagi kepada guru-guru yang ada saat ini. Zayadi yang merupakan anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi tersebut juga menuturkan bahwa penerapan program Merdeka Belajar ini harusnya bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada saat ini, khususnya di tingkat SD dan SMP yang merupakan wewenang pemerintah Kota Jambi. Dirinya juga mendorong agar dalam pembelajaran, di sekolah-sekolah harus mempunyai muat lokal sendiri. Untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri. Dirinya juga menekankan agar setiap sekolah harus mempunyai inovasi dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah. Ini kan program pendidikan Merdeka Belajar kan baru ya. Tentu kami juga berharap kepada dinas, akan mensupport ya, agar namanya kurikulum baru ini kan perlu sosialisasi, evaluasi dan sebagainya, sehingga jangan sampai nanti terjadinya pergantian kurikulum ini justru menjadi penghambat kemajuan dunia pendidikan. Jadi kita minta di samping sosialisasi programnya juga lebih intens, juga disupportlah sekolah-sekolah dalam upaya untuk menerapkan sistem kurikulum baru ini dengan Merdeka Belajar. Apa namanya, dorongan ya, bahkan kami juga waktu itu menyampaikan kepada dinas khusus ini sekolah yang kita ini memang harus ada daya tersendiri kalau pengen daya ini khusus di SMP 13 ini, karena mayoritas masyarakat kita kerungan agama tinggi, maka kalau sekolah yang di pemerintah punya nilai jual ke situ, saya pikir lambat laun juga akan ditinggal ke masyarakat. Artinya akan sangat dimungkinkan dengan apa masuk muatan lokal tadi dimasukkan di situ, masuk misalnya tambahan tahfiz Quran, kemudian marawis, atau mungkin seni-seni lah atau pelajaran yang keagamaan yang orang tertarik untuk datang ke sekolah yang di pemerintah. Sandi, Jek TV, melaporkan.